Oke, jadi ini ada informasi yang seru untuk kita bahas ya kan, tentang penjualan-penjualan gitu kan. Lalu dari postingannya si Reynaldi, gue bingung kenapa dia masukin Osinomam ya kan. Di sini dia menampilkan update terbaru penjualan manga teralis tahun 2023. Oke, gue anggap dari awal Januari sampai dia share 4 hari yang lalu, ya mungkin sampai Juni ya kan. Nih, listnya ya kan, 10 besar dulu kita bahas. Blue Lock, One Piece, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Slam Dunk, Oshinoko, Spy Family, Tokyo Revenger, My Hero Academia, Kingdom. Blue Lock wajar ya kan, emang animenya bagus. One Piece ya, One Piece mah dari dulu memang penguasa pasar. Jujutsu Kaisen, oke, Jujutsu Kaisen juga kebetulan juga ceritanya lagi menarik-menariknya. Chainsaw Man, apa ini Chainsaw Man, gak masuk 3 besar, malu-maluin, animenya baru beres. Slam Dunk, wah ini hebat. Oshinoko wajar, Spy Family wajar, Tokyo Revenger ya, kok bisa? My Hero Academia oke, okay. Kingdom, wah ini sih sayang banget, Kingdom harus masuk 5 besar. Sisanya ya oke, ya kan, sisanya sih judul-judul klasik ya, Tensura, Iruma, Mesli, Yau, Asin. Sisanya harusnya masuk 10 besar nih harusnya nih kalau gue lihat ya. Bocchi the Rock, Record of Ragnarok, Yama dan lain-lain ya. Bentar, mana ini? Sebentar dulu. Bentar. Boruto mana? Emang kagak laku. Kan? Gua bahkan mencari overflow aja nggak ada. Tapi kalau nggak ada Boturu, anjay, ini seharusnya ada Boturu nih. Ah, burit. Ih wajar sih. Kalau nggak ada sudah wajar ya, wajar banget gitu kan. Jadi kalau dari 10 ini ya, gue melihat wajar aja gitu ya. Meskipun juga kenapa ada Slam Dunk juga gue kaget gitu kan. Karena itu emang legenda, cuman penjualannya masih luar biasa gitu. Naruto nggak ada ya, wajar ya. Karena ada tamatnya udah beberapa tahun yang lalu ya. Boturu man, sempat-sempatnya nyempil Boturu karena emang kagak laku. Animenya aja harus dipaksa diberhentikan dengan ngaku hiatus karena emang gak laku. Mending lanjutin Bleach tuh bagus ya, naujubillah, sumpah deh. Siap-siap aja tuh One Piece nanti yang adegan Gear 5 ya tuh kerambling sama pertarungan keren di Bleach. Fakta yang tak bisa diubah. I'm Sherway, see you next time guys.